Halo semua, kembali lagi di channel Random Banget. Kali ini, kita akan membahas salah satu winner Olimpik Tokyo 2020, yaitu Gracia Poli. Gracia Poli atau sering dipanggil dengan nama Grace lahir tanggal 11 Agustus tahun 1987, adalah salah satu atlet bulu tangkis ganda Indonesia pada nomor ganda putri. Atlet berdarah Minahasa ini adalah putri dari pasangan Willy Poli dan Evi Pakasi. Ia mulai bergabung di tim Piala Uber Indonesia sejak tahun 2004 dan juga tahun 2008. Gracia Poli bersama dengan Nitya Krishinda Maheswari juga berhasil meraih medali emas di Asian Games 2014 yang diselenggarakan di Korea Selatan. Berikut titel juara perorangan yang diraih Gracia Poli selama main badminton sampai saat ini dan masih bisa nambah. 1. Juara Philippines Open 2006 bersama Jonovita. 2. Juara Chinese Taipei Open Grand Prix Gold 2014 dan 2015 bersama Nitya Krishinda Maheswari. 3. Juara Korea Open 2015 bersama Nitya Krishinda Maheswari. 4. Juara Singapura Open 2016 bersama Nitya Krishinda Maheswari. 5. Juara French Open 2017 bersama Apriyani Rahayu. 6. Juara Thailand Open 2013 bersama Nitya Krishinda Maheswari dan juga juara Thailand Open 2017, 2018 dan 2020 bersama Priyani Rahayu. 7. Juara India Open 2018 dan 2019 bersama Apriyani Rahayu. 8. Juara Indonesia Master 2020 bersama Apriyani Rahayu. 9. Juara Spain Master 2020 bersama Apriyani Rahayu. Dan berikut juara perorangan di multi-event. 1. Gold Medal Tokyo Olympic 2020. 2. Gold Medal SEA Games 2019. 3. Gold Medal Asian Games 2014. Nah, tadi di atas beberapa titel yang didapatkan seorang legend woman double asal Indonesia, Gracia Poli. Dan semoga kita bisa juga membuat bangga nama negara suatu saat nanti ya. Mincek pamit dulu, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar tidak ketinggalan seputar info dari channel Random Banget.